Wow, ini pengalaman yang sangat-sangat menarik sekali dan jarang sekali orang mempunyai pengalaman seperti ini. Latihannya, IQ-nya, kesiapsiagaan tubuh badan kita memang kena betul-betul kuat dan ianya sangat-sangat mencabar mental. Kena lanyak, kena hanyak, kena side roll, forward roll dan semuanya. Kena menembak masuk hutan, itu asas ketenteraan seperti biasa. Tak boleh lari, tak boleh nak cerita banyak, nak tak nak memang kena buat. Lalui Sultan Pahang, Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Bosan Negeri Sembilan. Dia dah bawa juga PM, TPM, semua kerabat-kerabat diraja dalam Malaysia Mira dah pernah bawa ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan reaksi sebuah video saya bekas pramugari TUDM. Wow, gila keren banget ya guys ya. Pernah bawa Agung Malaysia. Wow, ini pengalaman yang sangat-sangat menarik sekali dan jarang sekali orang mempunyai pengalaman seperti ini, yaitu membawa yang di Pertuan Agung Malaysia ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, saya nak tahu macam mana kisahnya ataupun ceritanya seperti itu. Jom kita simak videonya guys. Let's go. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali bersiaran bersama-sama dengan Mira di YouTube channel Zamira Syahabuddin. Jom hari ini Mira nak sharekan dengan anda tentang siapa Zamira Syahabuddin yang mungkin anda tak pernah kenali dan tak pernah tahu. Jom. Okay. Bismillah. Okay. Okay, di video kali ini Mira nak sharekan bersama-sama dengan anda siapakah Zamira Syahabuddin dan apakah background kerjaya seketul Zamira Syahabuddin ini. Jom Mira nak kongsikan dengan anda. Okay, vlog hari ini Mira tunjukkan khas kepada anda yang baru mengenali Mira, yang tak pernah mengenali Mira, boleh subscribe YouTube Zamira Syahabuddin untuk kita berkenalan dan untuk bercerita lebih banyak lagi selepas ini. Kerjaya ataupun background kerjaya Zamira Syahabuddin. Sebelum ini bermula tahun 2005 sampailah ke 2016, Mira ini pernah bekerja sebagai seorang pramugari Tentera Udara Diraja Malaysia. Wow. Kemungkinan mesti anda tak pernah tahu kan. Adakah dalam Tentera Udara Diraja Malaysia ini trade pramugari? Mesti ramai yang tak pernah tahu. Mira yakin dan percaya ramai yang tak pernah tahu wujudnya ketukangan pramugari Tentera Udara Diraja Malaysia ini. Okay. Yes, betul. Ianya benar-benar wujud dan Mira nak kongsikan dengan anda keseronokan. Mira berpengalaman selama 3.5 tahun dalam dunia penerbangan. Alhamdulillah, sebelum Mira berhenti, sebelum bersara, Mira pernah bekerja sebagai seorang pramugari VVIP untuk VVIP. Tentera Udara Diraja Malaysia. Ketukangan khas untuk menjadi seorang pramugari dan bukan mudah untuk nak jadi seorang pramugari. Kerana apa? Latihannya, IQ-nya, kesiapsiagaan tubuh badan kita memang kena betul-betul kuat dan ianya sangat-sangat mencabar mental. Okey, itu Mira ceritakan kemudian. Hari ini Mira nak sharekan dengan anda dulu tentang apa sebenarnya kerjaya saya. Kerjaya saya sebagai seorang pramugari Tentera Udara Diraja Malaysia ini bermula pada tahun 2005. Mira masuk ke Tentera Udara Diraja Malaysia, training selama 6 bulan, kena lanyak, kena hanyak, kena side roll, forward roll dan semuanya. Kena menembak masuk hutan, itu asas ketenteraan seperti biasa. Tak boleh lari, tak boleh nak cerita banyak, nak tak nak memang kena buat. Lalui asas lalui sebagai seorang tentera dulu. Senang cerita, Mira masuk pramugari ni, masuk Tentera Udara ni, Mira tak pernah tahu langsung. Macam anda juga, Mira tak pernah tahu yang wujudnya ketukangan khas untuk bawa orang-orang kenamaan. Tak pernah tahu. Yang cuma Mira tahu Tentera Udara Diraja Malaysia yang ada kapal terobang, kapal bawang, kapal Charlie, kapal CN-225. Itu je yang Mira tahu. Selebihnya itu Mira tak pernah tahu. Itu satu. Dan Mira bermula pada tahun 2005 sehingga tahun 2006 boleh. 3.5 tahun lebih kurang Mira servis dalam dunia ketenteraan. Mira terpilih sebagai seorang pramugari dan Mira menjalani asas latihan sebagai seorang pramugari. Bermula di TUDM Ipoh, kemudian berpindah ke TUDM Alustar, kemudiannya berpindah pula ke TUDM
Kuching dan Last Base ataupun Last Service Mira di QDM Subang, iaitu dua skuadron VVIP flight. Ramai orang pernah bagus bertanya dengan Mira, siapa je yang naik kapal Mira tu? Aha. Siapa je orang-orang yang selalu Mira bawa? Okey, Mira nak sharekan dengan anda di sini. Okay. Last Base Mira Service di dua skuadron QDM Subang, di situ Mira membawa orang-orang kenamaan. Siapa orang-orang kenamaan tu? Agong. Agong Malaysia ketika itu adalah Sultan Mizan Zainal Abidin. Okay. Mira sempat dua kali Agong. Sultan Mizan Zainal Abidin, almarhum Sultan Abdul Halim Agong, kedua-dua Agong. Sempat bawa kerabat-kerabat diraja di mana Sultan Pahang, Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Bosan Negeri Sembilan. Mira bawa juga PM, TPM, semua kerabat-kerabat diraja dalam Malaysia Mira dah pernah bawa ke seluruh dunia. Dulu masa tahun 2008-2010, kami memang banyak flight-flight untuk bawa orang-orang kenamaan. Ini Agong-Agong memang naik kapal bersama dengan kami. Okey, antara kapal yang Mira terbang sejak dari tahun 2008 sampailah ke tahun 2006 boleh. Kapal yang pertama, kapal training Mira sebagai seorang student adalah CN235, which is kapal, orang kata panggil kapal bawang. Kapal tentera yang berwarna hijau. Okey, itu kapal yang pertama. Kapal yang kedua Mira terbang adalah kapal Fokker 28. Fokker 28 ini dah dilupuskan dah pun. Itulah kapal pertama Mira membawa golongan ataupun kerabat-kerabat diraja. Itu Fokker 28. Kemudian Mira upgrade kepada kapal BBJ-737. Wow, ini kapal BBJ-737 ni memang membawa Agong ketika itu. Mira sempat 5 tahun bersama-sama dengan Agong Sultan Mizan ke seluruh dunia. Wow. Allahu Rabbi. Ui, kuih air angin. Hai. Ha, sojuk. Senang kita nak bercerita. Yelah. Mira bawa Agong Sultan Mizan selama 5 tahun pemerintahan tuanku. Mira ke serata dunia, ke London, ke Paris, ke Dubai, ke Qatar, ke China, Beijing, Shanghai, mana lagi, semua negara-negara Asia, kebanyakan negara-negara dalam dunia ini Mira dah jejakkan kaki. Kemudian Mira di-upgrade lagi. Itu kapal BBJ-737. Bawa golongan-golongan ataupun kerabat-kerabat diraja yang cukup ramai. Itu Boeing. Kemudian Mira di-upgrade lagi untuk kapal Global Express. Alright, Global Express ni kapal yang sangat canggih, kapal yang sangat laju, kapal yang orang kata apa, terbangnya cukup tinggi, cukup hebat dan cukup mewah. Kapal tu Mira banyak bawa Tun Mahathir, Mira bawa Datuk Najib. Antara PM dan TPM yang Mira pernah sempat bawa ketika itu, Tun Mahathir, Datuk Najib, Pak Lah dan juga Muhyiddin Yassin. Ramai golongan-golongan kenamaan yang Mira bawa ini atas urusan-urusan rasmi. Bukan urusan sajo-sajo, berjalan-berjalan tidak, Masya Allah, ribut ke apa ni? Anginnya semacam ni. Di situ Mira bermula, itulah kerjaya Mira sebagai seorang pramugari. Okay, Mira training di Malaysia Airlines. Mungkin anda kata, ada ke tentera udara ni dia punya akademi sendiri macam Malaysia Airlines, macam Air Asia? Kita training khas. Safety emergency, protokol, kemudian public speaking, untuk cabin service, untuk grooming dan sebagainya, semuanya di Malaysia. Bukan di tempat-tempat yang cukana tidak, sebab kita nak bawa orang-orang kenamaan. Orang yang pertama dalam Malaysia, Agong, PM, TPM dan sebagainya, so tak boleh calang-calang. Tak boleh suko-suko, nak tak nak, berendah tak endah. Oh, tak boleh, tak boleh. Ini adalah satu tugasan yang amat-amat boget. So, Mira bermula dari situ. Alhamdulillah banyak golongan kenamaan yang Mira bawa dalam Malaysia, luar Malaysia, pergi ke negara-negara. Contohnya, ketika itu Mira pernah bawa Tun Mahathir pergi ke South Africa untuk menghadiri upacara kematian Nelson Mandela. Itu satu. Kemudian Mira pernah bawa Sultan Mizan ketika itu perkahwinan Prince William dan Kate Middleton di London. Wow, tahun tu. Mira juga pernah membawa climax kejayaan kerjaya Mira adalah membawa kenangan manis bersama-sama dengan Prince William dan juga Kate Middleton. Ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, di mana pengalaman yang sangat-sangat mahal. Belum tentu semua orang boleh melalui situasi itu, pengalaman itu dan berada ataupun menjejakkan kaki ke seluruh dunia. Belum tentu. Okey, Mira rasakan ini adalah sebagai satu rezeki yang sangat-sangat luar biasa yang Allah kurniakan kepada Mira, yang Allah
pilih Mira di antara beribu-ribu manusia dalam dunia ni. Allah pilih seketul Zamira Syahbudin ini untuk merasai dan menikmati pengalaman tersebut. Sebab tu bila orang tanya dengan Mira, macam mana Mira bermula, macam mana Mira jadi seorang pramugari dan macam mana pula Mira berkecimpung dalam dunia perniagaan ni, semuanya itu nanti Mira akan sharekan dengan anda. Tetapi untuk vlog kali ini, dengar dulu, tengok dulu dan kenali dulu siapa Zamira Syahbudin, dan boleh like, follow dan subscribe di media-media sosial yang lain juga seperti di TikTok Zamira Syahbudin. Anda boleh follow page Zamira Dapur Kayu. So Mira akan bercerita dengan anda nanti, okay, time by time. Mira akan kongsikan banyak lagi video bersama-sama dengan anda bagaimana Mira bermula. So jadinya setakat itu dulu untuk video kali ini tentang siapa Zamira Syahbudin, dan nanti Mira akan kupaskan lagi dan lagi video-video yang akan datang. Jika anda suka dengan perkongsian ini, sila drop your comment dan beritahu Mira video apa lagi yang Mira boleh hasilkan untuk kita lebih mengenali dan berkongsi dengan lebih banyak lagi di masa akan datang. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Alright guys, dah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, sharing daripada Kak Zamira ya Syahbudin ya guys ya, yang mana beliau itu adalah pramugari TUDM ya guys ya, dan itu kita memang benar-benar gak tahu, dan pengalamannya sangat-sangat mahal sekali ya guys ya. Dan kita bisa lihat ya foto-fotonya juga penuh dengan kenangan-kenangan yang mahal banget itu ya guys ya. Gak semua orang bisa seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya